Halo teman semuanya, hari ini aku akan membuat bumbu sambal pecel. Rasanya yang pedas, gurih. Cara membuatnya super simple. Dengan bahan yang sederhana, langsung aja yuk simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, goreng setengah kilo kacang tanah atau bisa juga diongseng ya teman-teman. Ini kita masak hingga matang. Kemudian kita angkat dan ini akan kita haluskan. Untuk menghaluskannya, teman-teman bisa menggunakan lesung seperti ini atau juga bisa di blender ya. Bahan halus selanjutnya, ini akan kita goreng hingga setengah matang aja atau hingga aroma wanginya ini keluar. Nah, untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa cek langsung di kolom deskripsi ya. Jadi yang digoreng ini ada sekitar 10 siung bawang putih, 5-7 siung bawang merah, kemudian ada 1 ons lebih sedikit aja kencur. Nah, ini sudah wangi teman-teman dan juga lumayan matang. Ini kita angkat dan ditiriskan. Kemudian untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 1 ons karena goreng cabai itu dia akan meletup-letup, jadi menggorengnya ini dipisah ya teman-teman dengan perbawangan tadi. Nah, nanti aku akan tambahkan cabai merah. Ini akan kita tutup dulu. Cabenya sudah sedikit layu, ini bisa kita angkat. Kita tunggu hingga dingin, lalu kita akan blender atau dihaluskan. Bahan selanjutnya di sini sudah aku sediakan gula merah sebanyak sekitar 150 gram yang tentunya sudah disisir halus. Nah, ini hasil bawang cabai yang sudah dihaluskan, teman-teman. Nah, setelah bahan-bahannya sudah dihaluskan, ini akan kita gabungkan cabai bawang kencur dengan kacang yang sudah dihaluskan tadi. Nah, setelah bawang cabai yang sudah dihaluskan tadi tercampur dengan baik, kita masukkan juga gula merah yang sudah dihaluskan tentunya teman-teman. Ini kita campur rata juga. Kemudian kita masukkan juga asam jawa. Nah, di sini aku pakai 1,5 sendok makan aja. Ini aku pakai asam jawa yang instan ya teman-teman. Untuk mempermudah menggabungkan semua bahan ini, aku pakai tangan ya teman-teman. Tentunya pakai sarung tangan plastik supaya tidak kepedasan nantinya. Nah, untuk supaya aromanya ini lebih wangi, rasanya juga lebih segar, di sini aku tambahkan daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis atau yang kecil-kecil seperti ini. Terakhir, jangan lupa teman-teman untuk menambah rasa gurih asinnya, kita akan tambahkan 1/2 sendok makan garam. Garamnya ini kita tambahkan bertahap ya teman-teman, tidak langsung agar rasanya ini merata. Jadi rasa asinnya ini tidak ada yang menumpuk di sambal pecelnya ini. Nah, sambal pecelnya sudah jadi teman-teman. Ini aku bungkus di plastik seperti ini supaya lebih mudah untuk kita simpan dan lebih mudah juga untuk kita gunakan nantinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini resep bumbu pecelnya yang bisa teman-teman gunakan saat menyantap sayur mayur atau dengan gorengan dengan rasa yang pedas, gurih,
Tentunya ini akan menjadi sambal pecel favorit teman-teman di rumah. So, selamat mencoba di rumah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari Masa Imeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.